Monggo silakan sama-sama diperhatikan bunyi pasal 12 B besar, kalau kita bilangnya gitu. Karena ada pasal 12 B kecilnya, nah ada pasal 12 B besar. Kita bacanya pasal 12 B besar ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di situ ada 4 unsur Bapak dan Ibu sekalian. Sosialisasi reformasi birokrasi zonas integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani sering kita kenal dengan banyak konsep WBK atau WBBM, lingkup deputi bidang koordinasi sumber daya maritim, dengan target untuk melaksanakan kode etik dan kode perilaku pegawai guna membangun komitmen yang kuat secara terus menerus dalam rangka mewujudkan kepegawaian yang profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas saya. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan isu sumber daya maritim. Tugas tersebut dilaksanakan oleh seorang deputi dibantu oleh 6 eselon 2 dengan ruang lingkup pengelolaan ruang laut dan pesisir, pengelolaan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, peningkatan daya saing, dan hilirisasi sumber daya maritim. Serta juga didukung kesekretariatan deputi yang kesemuanya perlu memastikan diimplementasikannya nilai-nilai reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan deputi sumber daya maritim. Dengan dibangunnya zona integritas menuju WBK-WBBM, diharapkan kami mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik, serta bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan Deputi Sumber Daya Maritim. Penandatanganan zona integritas pada tanggal 13 Juli 2020 Pak Deputi merupakan tonggak bagi komitmen kami bersama untuk mewujudkan zona integritas di Deputi Sumber Daya Maritim. Komitmen layanan kita itu sesuai tugas pokok kita lebih pada mengkoordinasikan dan melakukan koordinasi sinkronisasi pengendalian kebijakan terkait sumber daya maritim. Pelaksanaan kebijakan yang kita lakukan harus lepas dari kepentingan, lepas dari tekanan manapun, dedikasi di Deputi 2 harus nol, tidak ada. Dan ini menjadi komitmen kita bersama. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, diperlukan adanya perubahan mindset dari seluruh pegawai. Agen perubahan yang telah dipilih diharapkan menjadi penggerak bagi seluruh pegawai untuk optimalisasi pembangunan zona integritas. Tim Pokja yang telah ditetapkan telah bekerja sesuai dengan rencana kerja dan juga didukung oleh pimpinan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim memiliki SOP dan peta proses bisnis yang telah ditetapkan dan juga telah diimplementasikan. Untuk pelaksanaan kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah menerapkan sistem e-office melalui aplikasi SIGM dan juga SIPAT. Untuk mengakses informasi tentang Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dapat diakses pada maritim.go.id dan juga pesan.maritim.go.id. Manajemen SDM diupayakan dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaannya diterapkan dengan aplikasi Marves HR. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Reward dan punishment juga sudah diterapkan dalam pengelolaan pegawai.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah memiliki dokumen rencana aksi, rencana kerja, rencana strategis, serta perjanjian kinerja hingga level staf yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Pada penyusunannya, telah didukung oleh pimpinan, serta monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala dan juga telah didokumentasikan pada bentuk laporan kinerja. Pada area pengawasan pengawasan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim berupaya untuk mengendalikan gratifikasi, anti korupsi, whistleblowing system, benturan kepentingan, serta segala bentuk pengaruh masyarakat kami upayakan untuk ditangani secara optimal dan baik. Kami berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada stakeholder yang berkaitan dengan sumber daya maritim. Untuk itu, kami telah melaksanakan survei eksternal terhadap pelayanan agar dapat kami jadikan sebagai monitor dan evaluasi juga tindak lanjut untuk pelayanan kami. Tidak dipungkiri, keadaan COVID saat ini mempengaruhi kinerja dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tetapi, kami tetap berupaya untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan terhadap stakeholder kami. Dengan adanya virtual conference, kami tetap melayani stakeholder dengan mengadakan rapat-rapat secara virtual dan juga pelayanan kami lainnya. Untuk memantau kesehatan pegawai, setiap pengisian absen online, kami selalu meminta pegawai melaporkan kondisi kesehatannya saat ini. Dan juga, pelaksanaan rapid dilaksanakan secara rutin dan kami memfasilitasi pegawai dengan pemberian multivitamin. Demikianlah dengan upaya tersebut, kami berupaya untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah di lokasi bersih melayani lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.